berapa? 62 dan 10 kilo. Kemana dia pasar? Ya, betul-betul lebih hasil. Berontot? Jaga. Jaga ini nggak ada. Jadi lawan itu ya kan, enak aja nih. Langsung kaki di sini. Dan nggak boleh. Nggak boleh, ini bahaya ini. Ini maju, maju kamu, ini diam aja kena ke sini. Itu udah salah itu sekarang. Ya. Allah, kamu gini-gini-gini. Besok jadi wasit, jadi muri, salah. Kalau saya masih hidup dan sempat ke sini, sama aja. Wasit. Jangan mengorbankan anggota. Di dalam pertarungan anggota nggak salah. Yang salah satu yang menyiapkannya. Pelatihnya tidak koreksi. Kemampuan tekniknya bagaimana dia bisa lolos ke seleksi. Kan dari satap dulu. Langsung ke seleksi pencak kan mewakili cabang. Mewakili kota atau kabupaten. Ini gak boleh. Kalau ada serangan, boleh karena nyerang, mau mukul, ya. Mau menang, orang. Ini boleh. Ini berarti mendrop. Tapi ada kelakuannya. Orang kita tuh ada kelakuannya. Contoh, maju dengan drop. Ya itu drop. Bukan di sini. Di atas. Drop, ada kelanjutan. Drop, ini jadi ada kelanjutan tak? Itu aja. Atau sedangkan maju lagi, drop, itu ada lagi. Walaupun di atas tidak sedikit, tidak sampai ke atas. Ada kelanjutan. Penangan lagi seperti itu. Ada enggak di spot gajah? Nah, sport gajah itu modal pertarungan itu di sport gajah dilatihkan ya. Wasit curi ngerti nggak teknik itu? Nah, yang satu hanya diam saja, mainkan kaki nggak salah. Ya. Yang penyerangnya udah elite meringer, udah. Udah tenangan melingkar itu kan dilatih tuh ini diam saja pasti capek kan terasa nggak pernah nggak melakukan itu pasti capek dalam pertandingan ingin menendang ingin memukul dan di dalam pikirannya tapi takut kena pukul takut kena tendang itu kan menguras tenaga dari pikiran itu. Terus bergerak dan melakukan tambah lagi itu menguras total. Menguras bergerak. Jadi itu kesiapannya kan? Itu di video ada di tayangannya. Dia memiliki teknik di dalam menguras. Begitu ada serangan, itu gerakannya maju, tapi kakinya sejajar dalam menguras. Cepat, kamu kan lihat, kamu lihat salah itu, kamu lihat, mukul kakinya salah, bukan tempat baju juga salah, nah itu yang salah, ngerti ya ini gerakannya harus begini, tapi tidak melakukan itu, ya wasit, supaya kamu, jadi melakukannya berarti, maju, pukulannya benar, ini maju, ini dibalas langsung, kamu lihat kan kayaknya, dan karena majunya begini, mungkin masih terburu cepat. Dihantam sama lawannya. Aduh, bang! Seperti tembak. Dia dalam itu. Tembak, kan? Kena salah posisinya. Nah, wasit itu memberitahu kalau serangan sambil sejajar kakinya itu salah, nggak boleh. Salah satu akibatnya itu. Oh, sama Pak Raja nih.
bukan di permukaan. Karena memang dalam dilindungi dan jangan nyerangnya terus. Mau maju itu ada di sini aja. Wah. Nah, jadi artinya ini pelatih-pelatih jadi kamu juga untuk si pelatih harus didiskusikan sekarang juga guru pelatih itu guru dan guru di tahun raja khususnya di tahun raja gak boleh tolong, gak boleh goblok karena dididik secara terdidik karena dilatih secara terlatih dan sekarang diarahkan secara terarah oleh saya langsung. Jangan melihat guru-guru lain, laki-laki lain, kita ada. Ini sesuai dengan slogan si COVID sekarang, nggak tahu apa itu si COVID. Sebenarnya jangan coba ganggu-ganggu saya dengan seluruh keluarga kita. Insya Allah. Ya kalau kita memiliki kemampuan yang terbaik, berarti lawan itu kalau wasitnya kalau IP-nya cerdas jadi tidak sari oleh memilikinya kesadaran baru cerdas apa jadi itu namanya manusia yang menghubungi kesantun itu tahun-tahun kesadaran, kecerdasan, kesantun itu yang harus kita beri ada perlu ditumbuh kembangkan itu oleh siapapun juga oleh siapapun juga di lingkungan tahun raja kenapa? Kalau kita siapapun juga di tahun raja di tanggung raja itu ada pekerja pabrik swasta, di tanggung raja itu ada wira swasta, di tanggung raja itu pejabat yang banyak, di tanggung raja itu kepala daerah yang memiliki jabatan politik juga banyak. Dan termasuk barusan saya ada pejabat ke sini saya berundang mereka kalau belum berubah. Terima kasih.